Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan ingat subscribe, kamu support channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Masih di sini dengan saya Idom Rapo Channel ya, kawan-kawan. Oke, sebelum kita masuk ke inti video, kawan-kawan, ada baik kalian budayakan like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga mengetahui event-event terbaru ya, kawan-kawan. Oke, di sini yaitu kita akan membahas yaitu bocoran cara mendapatkan karakter gratis yaitu event resmi dari Free Fire ya kawan-kawan ya. Nah, dan di sini kenapa saya yakin yaitu kita akan mendapatkan karakter gratis ya. Oke, di sini kita itu udah berada di server Vietnam ya. Itu server Vietnam itu udah mulai ya kawan, udah bisa ya. Nah, di sini kita cek ya. Oke, di sini itu server Vietnam itu mengadakan apa ini? Saya nggak tahu artinya ini. Tien Mat Moi Ngai. Aduh, itu saya nggak tahu ya terjemahannya apa ya. Jika kalian tahu translate-nya yaitu komen aja di bawah ya kawan-kawan. Itu mungkin apakah diskon diamond ataukah dia bagi-bagi diamond atau ya nggak tahu lah kita ya. Nah, yaitu event karakternya itu di sini ya kawan-kawan ya. Nah, di sini itu dibilangnya itu apa? Doi Ban Lai Kua, nggak tahu lah itu ya. Nah, itu cara mendapatkan karakter ini ya kawan, yaitu ada karakter Miguel Caroline, yaitu gadis manis dari keluarga yang sangat kaya ya kawan. Dia dulunya orang paling populer di sekolah. Oke, baik ya. Dan itu ada juga Antonio ya. Antonio adalah anak yatim piatu yang tumbuh menjadi gangster. Wah, ngeri ya kawan. Dan yang terakhir itu ada juga Misha. Misha sangat berdekat, berbakat. Oh, berbakat tentang apa gitu? Apakah tentang tit? Atau ya nggak tahu lah ya. Nah, untuk cara mendapatkannya itu kalian itu kita harus menggunakan token Shiba ini ya kawan-kawan. Itu token Shiba itu untuk kode redam katanya. Nah, untuk mendapatkan token Shiba itu yaitu kalian harus mengumpul. Jauh bedanya dengan server Indonesia ya, karena di situ kita harus mencari itu kue blueberry ya, token turedam, dan juga cash check ya, itu nggak tahu lah bahasanya apa ya. Nah, di situ kita mengumpulkan harus 30 ya, dan kue blueberry itu harus 25 ya. Jadi di situ kita bisa mendapatkan token Shiba. Untuk kode redam itu kita cuma bisa menukarkannya satu kali ya kawan-kawan. Jadi kalian harus benar-benar memilih yaitu yang mana yang harus kalian ambil ya kawan-kawan. Dan juga ada itu diamond voucher ya untuk loot royal ya. Jadi untuk mendapatkannya begitu ya kawan-kawan. Dan di sini ada juga apa namanya itu, ada juga tas ya, dua anniversary bug ya. Kita semua bersama-sama terima kasih semuanya. Apa sih? Nah, di situ ada anniversary relic, itu kalian bisa di ruang tamu itu atau ruang di ruang tunggu itu kalian bisa kasih hadiah ke sesama sesama pemain gitu ya. Nah, kita cek lainnya ya kawan-kawan ya. Di sini ini yang tadi ya. Nah, di sini kalian itu harus bermain, kalau sini agak kita terjemahan dengan tersendirinya aja gitu kan. Nah, di situ kita harus memakai topi kue ulang tahun ini ya mungkin ya. Di situ kita harus main 5 game itu kita mendapatkan gold voucher, 10 game yaitu kita mendapatkan Weavon Royal voucher ya kawan-kawan ya. Bisa itu digunakan untuk Weavon Royal. Oke. Nah, kita cek eventnya kawan-kawan. Event 77 apa ini, karakter Moonbine Tong Soi Kui Skino, apa ini? Saya nggak paham bahasanya. Nah, di sini mungkin kita kalau ibaratkan di Indonesia itu kita harus apa namanya itu? Mungkin kemungkinan ya kawan-kawannya, kemungkinan kita harus apa namanya? Membeli diskon terlebih dahulu atau membeli kayak yang seperti biasa ya. Kita cek yang bawahnya kan. Nah, di sini kita dang nop 14 naik kualian tiap apa sih, mungkin kita apa namanya, kita lihat dulu ya kawan-kawan ya.
Oh, Dem Neslim tiap Kuan Cun 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 ya. Yaitu kita 16.08 itu tanggalnya. Kalau di sini tanggal 20 kita record ya, yaitu tanggal 20 kita itu bisa mendapatkan satu token ini atau mungkin apa ya. Dan di sini kita udah pencet tadi ya, tapi daftar hadiah itu nggak tahu sih apa. Oh, kemana tadi? Sayangnya di sini kita itu nggak paham bahasanya itu. Kita itu tunggu aja di server Indonesia ya, mudah-mudahan aja itu di server Indonesia juga seperti ini ya. Nah, di kita bakalan cek yang lainnya lagi kawan. Nah, di sini yang tadi kawan-kawannya itu yang ini ya, yaitu mendapatkan karakter ini tadi ya, itu cuma bisa ditukar untuk satu kali aja ya kawan-kawannya. Dan cara mendapatkannya itu ini ya, dengan kita harus mengumpulkan blueberry dan sama kecek itu ya kawan ya. Yaitu kalau di pet terbaru di Indonesia, server Indonesia itu kita harus membelinya satu itu total 450 diamond di EP ya, di itu pet Shiba ya. Pet Shiba yaitu kalau di server Vietnam itu anjir, yaitu kita cuman harus top up satu diamond mungkin ya, nap satu diamond, pokoknya kita harus top up gitu, nggak dimestikan harus tinggi besar kali. Itu penting kita top up satu diamond aja kita bisa mendapatkan token pet Shiba ini kalau nggak. Tada, Shiba sudah tiba, persiapkan dirimu. Oke, ini bandelnya kawan-kawannya, dan kita baca di sini ya, detail pen tacai moy, aduh nggak paham saya juga. Kita ambil aja ya kawan-kawan. Oke, kita dapat karakternya kawan-kawan. Dan di sini itu ada event guild juga seperti biasa ya kawan-kawan ya. Dan di sini kita harus top up satu diamond juga ya, itu kita mendapatkan karakter Wukong ya kawan-kawan. Aduh. Nah, di sini ya, yaitu kalian bisa juga bisa mendapatkan bundle ini ya kawan-kawan ya. Bundle kemungkinan kita juga di server Indonesia itu kita bisa mendapatkannya juga ya, yaitu 26 tahun apa ya? Kita nggak paham tuh artinya itu apa. Di sini kita harus ngapain? Oh, jadi untuk apa namanya, kita nggak tahu artinya kawan-kawan itu, apakah kita harus mencari token atau kita harus beli atau gimana ya. Kita coba keluar ya, kok keluarnya begini itu. Nah, jadi untuk event Magic Cup itu kemarin ya, kita itu dilihat di server Vietnam itu kita udah bahas yang sebelumnya ya kawan-kawan ya, yaitu di siang hari kita bisa login di jam 12 siang sampai jam 1 ya, dan di waktu malam itu kalian bisa juga 20 jam 8 sampai jam 9 malam ya. Ngai itu mungkin tanggal atau apa ya, Agustus atau kurang tahu, di tanggal 24 bulan 8 ya kawan-kawan ya. Kita tunggu aja tanggal 24 nanti ya. Oh, keluar lagi anjir. Dan di sini kita itu klaim 1000 diamond. Aduh. Tugen sampai tanggal 24. Atau mungkin kita bisa juga kayak royal itu ya, kita harus ngesepin atau gimana ya. Kita saya di sini soalnya kita udah cari-cari cara translate-nya tadi, jadi nggak juga gitu kan, nggak nemu juga itu artinya apa. Nah, jadi untuk karakternya itu di sini ya kawan, itu tanggal 26 berapa nih, dari tanggal 18 ya, bulan 8 sampai tanggal 26 ya. Itu ada Yusiba, Miguel, Caroline, Antonio, dan Miguel, Misha, Antonio, Caroline gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan bandel ya, kemungkinan di server Indonesia nanti kita juga bisa ya kawan-kawan ya.
kita lihat-lihat dulu ya kawannya. Oke, selain server ini mungkin kalian juga bisa cek di server India atau di mana ya, Singapura mungkin Singapura udah keluar atau belum ya, kita belum tahu. Tapi kemungkinan ya besar kita bakal mendapat karakter 2 ini ya, kita nggak tahu. Nah, kalau emote ini ya kita lihat ya. 3 band sekolah bench. Apa itu bahasanya? Aduh, keluar lagi. Jadi bundle yang 2 ini mungkin hadiah utamanya ya kawan-kawan ya. Itu ada sama ini ya, sama tas juga. Oke, kita lihat-lihat lain-lain lagi. Makanya saya bingung ini artinya apa ini. Oke, kawan-kawan, yaitu mungkin ya saya untuk mendapatkan lollipop ini ya, yaitu kalian harus ngumpulannya itu apa namanya? Lollipop ini ya kawan-kawan. Lagi itu kita cukup apa namanya, cukup bermain dan login mungkin di tanggal 21 ya. Oh, 21 besok ya kawan-kawan ya. Yaitu kita bisa mengumpulkan mengumpulkan token apa ini, lollipop ini ya. Kita kumpulkan aja dulu ya kalau itu mulai mungkin bukanya itu besok ya kawan ya. Oke, kawan-kawan, mungkin segitu aja videonya ya kawan-kawan, semoga bermanfaat ya, dan juga apa namanya itu menginspirasi bermanfaat gitu ya. Oke, di sini kita baterai habis ya kawan-kawan ya. Oke, di sini saya Ida Berapa Channel cabut dulu ya kawan-kawan.